Di Provinsi Jambi kini tengah viral investasi rumah bernuansa klasik dan kebun buah. Villa hijau nan elegan di Agronesia ini inisiasi developer PT Tanam Mas Indonesia. Kehangatan terasa dari orang-orang yang berkerumun di muka api unggun pada malam minggu lalu. Beberapa kru Jek TV Jambi turut hadir pada malam yang hangat. Ada kenyamanan yang dirasa saat menapakkan langkah di area tanah kafling yang lengkap dengan hamparan hunian hijau nan asri di sana. Alam yang sejuk dengan anginnya yang sepoi berhembus di area belasan hektar tersebut. Kehangatan keakraban ini ternyata merupakan kegiatan yang kerap kali memang sering dilakukan ketika membuka lahan baru di PT Tanah Emas Indonesia. Kegiatan tersebut biasanya dihadiri seluruh karyawan, para mitra, hingga konsumen dengan berkumpul bersama mengikuti acara yang bermakna. Denny Fuadi selaku Direktur PT Tanah Emas Indonesia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menjalin keakraban layaknya keluarga. Kobaran api unggun yang menghidupkan suasana malam sekaligus menampakkan keindahan pemandangan di Agronesia Village yang merupakan villa kebun pertama yang berfasilitas umum untuk konsumen serta masyarakat. Tersusun pula bangunan-bangunan yang kokoh membentuk rumah minimalis berdinding kayu berada di lingkungan yang asri. Saat malam tiba, keheningan alam yang menenangkan menemani tidur yang lelap. Ketika mentari terbit di kilauan sinar arunika yang menyinari rumah-rumah di sana memberi kesan tersendiri. Ditambah warna dinding kayu berpelitur coklat dan putih yang elegan dan apik, desain rumah yang menarik dan tidak bosan untuk terus dipandangi. Sebab terdapat jendela kaca yang menghiasi rumah-rumah tersebut serta 7 meter luas jalan utama yang sudah dicor di depannya. Rumah dengan bangunan bertipe 30 plus di tanah seluas 300 meter persegi. Di muka rumah minimalis ditanami pula dengan tanaman-tanaman bibit buah berkualitas yang akan menyejukkan suasana rumah. Tentunya dengan cara membayar lunas atau mencicil dengan harga yang terjangkau rumah dengan segala fasilitasnya bisa didapatkan. Serta sesuai kebutuhan perencanaan konsumen sebagai sebuah investasi atau sebuah hunian yang nyaman dan asri. Fasilitas lainnya yang terdapat di kawasan asri yang berlokasi di kampung ujung desa Talang Blido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi ini adalah kolam renang keluarga, efektivitas akses menuju bandara hingga sertifikat hak milik. Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi Tanah Emas Indonesia di Jalan Simpang Acai RT 18, 300 meter sebelum Jambi Paradise atau melalui nomor handphone 0813-669-00750. Jadi memang Mbak, di sini nanti boleh diambil shot gambar. Di sini kita konsepnya betul-betul istirahat dengan tenang. Kayak mana? Sudah sumpek. Iya, gitu sumpek. Bawa keluarga ke sini. Ada fasilitas kolam renang yang kita kasih dan bukan itu saja, ada kita kasih bibit-bibit unggul buah yang nanti dia akan berbuah ditanam di sini. Kalau yang di C itu yang TPS-nya DP-nya mulai 15 juta, ansuran 900 ribu. Kalau yang di B mulai dari 88 juta, DP-nya 30 juta, ansurannya kurang lebih 2 jutaan, 3 tahun cuman. Kemudian di grade A ini, DP-nya memang agak besar, 60 jutaan. DP-nya 60 juta, itu ansuran per bulannya? Ansuran per bulannya kurang lebih 3 jutaan. Selama 5 tahun? 3 tahun. Tahun. Tim Liputan, Jek TV melaporkan.